Oke teman-teman, langsung saja di sini untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan aja mentahan video awalnya. Nah, untuk link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Nah oke, jika mentahan video awal sudah kalian masukkan, kalian geser ke bagian awalnya. Nah di sini kalian klik aja tambahkan audio, lalu pilih suara, kemudian pilih yang bagian sini dan pilih dari perangkat. Lalu kalian masukkan backsoundnya. Nah untuk link backsoundnya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah jika backsound sudah kalian masukkan, kalian klik aja, lalu pilih gabung potongan. Nah di sini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya. Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya. Di sini kalian play aja musiknya. Nah di sini buat yang nggak tahu detik-detik beatnya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah jika tanda beat sudah kalian buat seperti ini, kalian centang aja. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian akhir mentahan video awalnya. Nah di sini untuk durasi mentahan video awalnya bisa kalian paskan sampai di bagian tanda beat pertama seperti ini ya. Jika sudah kalian klik aja icon plus. Lalu kalian masukkan dua mentahan foto yang sudah kalian sediakan dengan ukuran 16:9. Nah untuk contoh mentahan foto yang pertama seperti ini, kalian buat aja dengan ukuran 16:9. Dan untuk contoh mentahan foto yang kedua seperti ini, kalian buat juga dengan ukuran 16:9. Nah jika sudah, di sini langkah selanjutnya untuk kedua mentahan foto yang barusan kalian masukkan, kalian perbesar sedikit saja ya seperti ini. Kalian klik aja mentahan foto yang pertama, lalu kalian zoom aja sedikit seperti ini. Nah zoom aja sedikit seperti ini ya. Jika sudah, untuk mentahan foto yang kedua juga kalian zoom sedikit saja atau perbesar sedikit saja. Nah seperti ini. Jika sudah, di sini untuk mentahan foto yang pertama ya, kalian ubah durasinya atau kalian panjangkan menjadi 3,6 detik atau kalian paskan ke bagian tanda beat saat soundnya berubah. Nah seperti ini, kalian panjangkan ya sampai menjadi 3,6 detik atau di bagian saat tanda beat saat suara atau soundnya berubah ya. Jika sudah, untuk mentahan foto yang kedua kalian panjangkan sampai ke akhir durasi backsoundnya. Nah jika sudah, kalian geser ke bagian mentahan foto yang awal ya, yang pertama. Nah foto yang pertama sini kalian geser ke bagian awalnya atau di bagian tanda beat pertama. Nah di bagian awalnya sini kalian buat aja kunci animasi. Nah jika sudah dibuat kunci animasi, kalian buat aja kunci animasi ya di bagian tanda beat yang ada di bagian mentahan foto yang pertama. Kalian buat aja kunci animasi di setiap tanda beat yang ada di bagian mentahan foto yang pertama ya. Kalian buat aja terus. Nah di sini di bagian akhir mentahan foto yang pertama juga kalian kasih kunci animasi ya. Nah oke, jika kunci animasi sudah kalian buat di setiap tanda beat yang ada di bagian mentahan foto yang pertama, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tengah-tengah antara tanda beat ya. Seperti ini, di bagian tengah-tengah antara tanda beat atau kunci animasi. Di sini kalian geser sedikit aja mentahan fotonya ke bagian bawah, sedikit saja ya, seperti ini. Nah seperti ini, jika sudah kalian geser ke bagian tengah-tengah antara tanda beat selanjutnya. Lalu kalian geser mentahan fotonya ke bawah sedikit saja. Kalian geser lagi ke bagian tanda beat tengah-tengah selanjutnya. Lalu kalian geser sedikit ke bawah. Nah pokoknya kalian lakukan aja terus ya, sampai di bagian tengah-tengah antara tanda beat di bagian mentahan foto yang pertama.
Nah oke, jika mentahan foto sudah kalian geser ke bawah di setiap tengah-tengah antara tanda bit seperti ini, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih efek grafik ya di setiap tengah-tengah antara kunci animasinya. Kalian geser ke bagian tengah-tengah kunci animasi yang pertama. Nah di sini kalian geser aja menunya, kemudian pilih yang grafik, lalu pilih yang keluar satu. Nah jika sudah, kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi selanjutnya, lalu kalian kasih efek yang masuk satu. Kalian geser lagi ke bagian tengah-tengah kunci animasi selanjutnya, lalu kasih efek yang keluar satu. Kalian geser ke bagian tengah-tengah selanjutnya dan kasih efek yang masuk satu. Pokoknya kalian kasih aja ya efek grafik keluar satu dan masuk satu ya secara bergantian. Kalian kasih sampai ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi yang terakhir. Nah oke, jika efek grafik sudah kalian tambahkan di setiap tengah-tengah antara kunci animasinya, otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya untuk cara di mentahan foto yang pertama barusan, kalian lakukan juga di bagian mentahan foto yang kedua ya. Yang bagian sini kalian buat aja caranya sama seperti di bagian mentahan foto yang pertama barusan. Kalian buat aja kunci animasi di bagian awalnya, lalu kalian buat di bagian tanda bit. Pokoknya kalian lakukan aja caranya sama ya, seperti di bagian mentahan foto yang pertama, kalian lakukan aja di bagian mentahan foto yang kedua. Nah oke, jika cara di bagian mentahan foto yang pertama sudah kalian lakukan di bagian mentahan foto yang kedua, otomatis untuk hasil sementara videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awalnya. Nah di bagian awal video sini kalian kasih aja efek, kemudian pilih efek video, lalu pilih yang ke bagian dasar. Nah untuk efeknya kalian pilih yang kamera goyang. Nah jika sudah kalian centang, lalu di sini untuk efek kamera goyangnya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video. Nah jika sudah seperti ini, kalian klik aja sesuaikan di bagian efeknya ya. Lalu untuk bagian rentang kalian atur menjadi 8. Dan efek kecepatannya kalian atur menjadi 7. Nah jika sudah kalian centang. Nah jika efek kamera goyang sudah kalian tambahkan, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih efek flash warna putih ya di bagian videonya. Langsung saja kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja overlay, kemudian pilih tambahkan overlay, lalu pilih yang stock video, kemudian pilih yang background warna putih. Lalu untuk background warna putihnya kalian atur sampai menutupi layar. Nah jika sudah, untuk durasinya kalian pendekkan menjadi 0,2 detik. Nah seperti ini 0,2 detik. Jika sudah kalian klik gabungkan, kemudian pilih yang overlay. Nah jika sudah kalian centang, lalu kalian kasih animasi, kemudian pilih yang keluar, lalu pilih yang pudar keluar. Nah jika sudah kalian centang, lalu di sini untuk overlay warna putihnya tinggal kalian salin, lalu pindahkan ke setiap tanda bit sampai di bagian tanda bit terakhir. Nah oke, jika overlay warna putih sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini, di sini otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya kita akan menambahkan efek tirainya ya. Langsung saja kalian geser ke bagian awal mentahan foto yang kedua. Nah di bagian sini, di bagian awal mentahan foto yang kedua, kalian
klik aja tambahkan overlay. Kemudian kalian masukkan lagi mentahan foto yang pertama ya. Nah, mentahan foto yang ini jika sudah kalian perbesar sampai menutupi layar video. Nah, seperti ini. Jika sudah, untuk durasinya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah, kalian geser menunya. Kemudian pilih menu yang namanya tutupi. Lalu pilih efek tutupi yang namanya bagi ya. Nah, otomatis dia akan terbagi seperti ini ya. Jika sudah, kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian salin aja ya. Overlay yang ini kalian salin. Nah, untuk overlay yang barusan kalian salin ini kalian pindahkan ke bagian bawahnya seperti ini. Kalian paskan ya atau samakan dengan overlay yang barusan kalian buat, atau di bagian atasnya kalian samakan. Kalian samakan posisinya. Nah, seperti ini kalian samakan ya. Jika sudah, untuk yang bagian bawah kalian klik aja. Lalu pilih menu lagi yang tutupi ya. Kalian klik menu yang tutupi. Lalu kalian klik yang bagian balikan. Nah, otomatis di bagian atasnya akan pindah ke bagian bawah ya. Nah, oke, jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian klik yang bagian pertama ya, yang atas ini kalian klik. Lalu di bagian awal sini kalian buat aja kunci animasi. Nah, jika sudah dibuat kunci animasinya, kalian geser ke bagian tanda bit berikutnya. Nah, di sini di bagian tanda bit berikutnya, kalian geser aja mentahan fotonya ke bagian atas ya, atau overlaynya kalian geser ke bagian atas seperti ini. Nah, kurang lebih kalian sisakan seperti ini ya. Jika sudah, di bagian tengah-tengah antara kunci animasinya sini, kalian kasih aja efek grafik dan pilih yang keluar satu. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini di bagian overlay yang bagian bawah kalian klik aja. Lalu kalian geser ke bagian awalnya. Nah, di bagian awalnya sini kalian buat juga kunci animasi. Lalu kalian geser ke bagian tanda bit berikutnya. Kemudian kalian geser mentahan fotonya ya ke bagian bawah seperti ini. Nah, kalian sisakan sedikit saja seperti ini ya. Jika sudah, di bagian tengah-tengah antara kunci animasinya kalian kasih juga efek grafik yang keluar satu. Nah, jika sudah kalian centang, nah, otomatis untuk efeknya akan seperti ini. Nah, di sini langkah selanjutnya kita akan menambahkan efek shader-nya ya. Langsung saja kalian geser ke bagian awal mentahan foto yang pertama lagi. Nah, di sini kalian klik aja tambahkan overlay. Lalu kalian masukkan mentahan garis shader-nya ya. Untuk link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Nah, jika garis mentahan shader sudah kalian masukkan, kalian klik aja gabungkan. Kemudian pilih yang filter. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk durasinya bisa kalian paskan atau samakan dengan durasi video lainnya ya. Kalian paskan aja atau kalian pendekkan. Nah, seperti ini kalian paskan dengan mentahan video yang lain. Jika sudah, di sini di bagian awalnya kalian paskan aja posisinya seperti ini. Kalian miringkan atau kalian luruskan menjadi seperti ini. Kalian besarkan ya sampai pas ke bagian tengah seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik aja di bagian awalnya sini ya. Di bagian mentahan shader-nya kalian buat aja kunci animasi. Lalu kalian geser ke bagian tanda bit berikutnya. Nah, di sini di bagian tanda bit berikutnya kalian buat aja kunci animasi, atau kalian geser aja mentahan garis shader-nya ke bagian sebelah atas. Kalian paskan dengan overlay mentahan foto yang sebelumnya ya. Nah, kalian paskan seperti ini. Jika sudah, di bagian tengah-tengah kunci animasinya kalian kasih grafik, lalu pilih yang keluar satu. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini kalian kasih efek garis shader yang kedua ya. Kalian geser ke bagian awal mentahan foto yang kedua lagi, lalu pilih tambahkan overlay lagi. Lalu kalian masukkan garis shader-nya lagi. Lalu kalian pilih yang gabungkan. Kemudian pilih yang filter. Jika sudah, untuk durasinya kalian samakan dengan overlay yang lain. Nah, jika sudah, di sini kalian geser ke bagian awalnya. Nah, di bagian awalnya sini kalian lakukan sama seperti efek shader yang pertama barusan ya. Kalian paskan ukurannya seperti ini.
Nah, jika sudah pas, kalian buat kunci animasi di bagian awalnya. Lalu buat kunci animasi di bagian tanda bit selanjutnya. Dan kalian geser garis sabernya ke bagian sebelah bawah ya. Seperti ini kalian paskan dengan overlay mentahan foto yang selanjutnya yang sebelumnya. Nah, jika menurut kalian sudah pas, tinggal kalian kasih efek grafik juga di bagian tengah-tengah antara kunci animasinya. Kalian kasih efek grafik yang keluar satu. Nah, jika sudah kalian centang. Nah, oke, jika garis saber sudah kalian masukkan, otomatis efeknya akan seperti ini. Nah, seperti itu yang tugas hasil efeknya. Di sini langkah selanjutnya kita akan menambahkan efek cermin ya, atau efek berbalik di bagian mentahan video yang kedua, atau di bagian mentahan foto yang kedua sini. Kalian geser aja di bagian tanda bit kedua di bagian mentahan foto yang kedua. Nah, di sini di bagian tanda bit kedua di bagian mentahan foto yang kedua, di sini langsung saja kalian kasih efek, kemudian pilih efek video, lalu pilih efek yang ke bagian dasar, dan pilih efek yang cermin. Nah, jika sudah kalian centang, lalu di sini untuk efek cerminnya bisa kalian pendekkan sampai ke bagian tanda bit berikutnya ya, seperti ini. Nah, kalian paskan sampai ke bagian tanda bit berikutnya seperti ini. Jika sudah, tinggal kalian salin dan kalian pindahkan ke setiap tanda bit yang berdekatan seperti ini ya. Nah, seperti ini kalian paskan durasinya. Kalian salin aja terus dan pindahkan ke bagian tanda bit yang berdekatan ya. Nah, seperti ini. Kalian salin aja dan pindahkan ke bagian tanda bit yang berdekatan seperti ini. Nah, oke, jika efek cermin sudah kalian tambahkan, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian detik 14. Nah, di sini di detik 14 kalian klik aja efek video. Kemudian pilih yang ke bagian pesta. Lalu untuk efeknya kalian pilih yang flash hitam. Nah, ini. Jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek flash hitamnya kalian pendekkan sampai ke akhir durasi video. Nah, seperti ini. Nah, oke, jika semuanya sudah, otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya.